Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Menginjak untuk episode yang akan datang nih guys, sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan. Dimana nampaknya, karena Pak Samsul kini semakin murka dan merasa sakit hati kepada Pak Arjuna dan juga keluarganya, saat mengingat nasib Kinara yang hingga kini tak tahu siapa ayah kandungnya dan bahkan tak pernah dianggap ada oleh keluarga Pak Arjuna, sepertinya Pak Samsul pun akan semakin bersemangat untuk menghancurkan Pak Arjuna beserta keluarganya. Dan nampaknya, lagi-lagi Jeffrey lah yang akan dijadikan kambing hitam oleh Pak Samsul sebagai satu-satunya kelemahan yang dimiliki oleh Pak Arjuna. Dan sebagai satu-satunya orang yang memegang kartu as keluarga Pak Arjuna dan juga Jeffrey, serta dialah orang yang merupakan saksi kunci di balik peristiwa kelam kejadian 18 tahun yang lalu, nampaknya Pak Samsul pun akan kembali memanfaatkan hal tersebut untuk menghancurkan kehidupan Pak Arjuna yang menurutnya sangat egois dan sombong. Dimana kini, Pak Samsul pun tak segan akan segera memberitahukan kepada Novia bahwa Jeffrey adalah orang yang telah melenyapkan ayahnya pada kejadian insiden kecelakaan 18 tahun silam. Namun akankah sebelum semua itu terjadi, Jeffrey akan lebih dulu untuk berterus terang kepada Novia perihal siapakah dirinya yang sebenarnya dan bagaimanakah kejadian pastinya terkait masalah yang terjadi perihal musibah 18 tahun yang lalu. Nah guys, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisah serta konflik yang terjadi di antara mereka? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan keseruannya yang akan tayang nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.